Apakah hukum keluar dengan perempuan yang belum bernikah tapi izin ibu bapaknya? Kita nak keluar dengan kekasih kita perempuan lah. Dia ajak dia keluar. Ada ronda-ronda malam. Tak? Ha, malam-malam Ramadan mencari Lailatul Qadar. Faham tak ni? Ha, bawa awet kita. Tapi mak bapak dia bagi. Ha, apakah hukumnya? Hukumnya haram juga. Kerana keluar berduaan itu haram. Berduaan lagu mana? Berduaan yang boleh mendatangkan fitnah. Nak jumpa kekasih boleh di tempat orang ramai. Contoh, di pasar daging atau pasar ayam. Ha, kita duduk belah kepala ayam, kekasih duduk belah punggung ayam. Tengah tu orang duduk jual ayam. Ha, bincanglah kamu dengan kekasihmu, kerana di situ tidak mungkin kamu melakukan dosa. Faham lagi? Ha? Tapi dah duduk atas belakang motor, adakah kekasih kita akan keluarkan sifat 20? Faham lagi? Faham lagi? Untuk hafal wujud idam bakok? Tak lah. Dia benda lain dia buat. Benda dosa ke benda pahala? Benda dosa. Faham? La yakhluwanna ahadukum bimura'atim ila ma'adhi mahram. Jangan keluar kamu dua orang dengan seorang perempuan. Ha, manakan ada teman mahramnya. Bapak dia bawa sama. Ne? Jadi, hak laki-laki bawa arizat, kekasih di belakang, tengahnya ayah dia. Faham? Kerana bila ada ayah, ada mahram, kamu tak boleh nak buat apa. Tetapi syarat mahram itu besar. Dan waras boleh berfikir. Faham? Kalau mahram kecil, tak boleh. Dia bawa adik kekasih perempuan tu. Hak umur 2 tahun. Bubur dalam raga mutur. Duduk tepi patah, dia beri belong. Bagi ke budak tu, duduk main belong tu. Dia dua orang main belong lain. Nah. Tak boleh. Faham? Kerana kecil lagi. Faham lagi? Ha, mahram itu jelas. Boleh marah. Boleh menyampaikan keburukan. Boleh cerita ke orang. Faham?